Ingin mengisi libur akhir pekan sambil menikmati suasana sejuk udara pegunungan, kewisata mata air Sirah Cipelang yang berlokasi di Desa Cipamekar Congeang, Sumedang, Jawa Barat mungkin dapat menjadi pilihan. Berikut kami hadirkan laporannya untuk Anda. Inilah mata air Sirah Cipelang. Airnya masih terlihat jernih, mengalir langsung dari Gunung Tampomas. Dasar kolam penampungan mata air ini bisa terlihat dengan jelas, dan yang lebih indah dari pemandangan ini juga terdapat ikan besar dan kecil. Di sini pengunjung dapat merasakan dinginnya mata air tersebut. Tempat ini masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat, sehingga belum memiliki fasilitas yang memadai. Wisata ini, kalau untuk wisata sendiri itu enggak, kalau ngomongin mungkin udah puluhan tahun ya, bahkan ratusan tahun ini untuk kalau untuk fungsinya sendiri lebih ke, kalau dulu ya lebih ke ini perairan untuk warga sama drainase untuk pesawahan biasanya. Tapi kalau untuk sekarang itu dikembangkan lagi lebih ke potensinya kan ke wisata gitu, ke pariwisatanya. Bahkan kalau untuk di atasnya sendiri ntar ada area campingnya gitu. Tapi kalau sekarang untuk secara pembangunnya kurang maksimal, tapi mungkin untuk kedepannya mata air Sirah Cai Cipelang biasanya ramai dikunjungi pada hari Sabtu dan Minggu atau libur panjang, bahkan banyak pengunjung dari luar Sumedang. Akses ke mata air Sirah Cipelang lebih mudah menggunakan kendaraan roda 2. Bagi yang menggunakan kendaraan roda 4, harus berjalan kaki untuk mencapai mata air Sirah Cipelang. Diki Guntara, Bandung TV.